ini merupakan lahan atau tempat penyemaian daripada cabai yang akan ditanam atau dipindahkan nantinya ke bedengan. Alhamdulillah, dari hasil penyemaian ini tumbuh subur. Cukup segar kelihatannya. Ini usianya kurang lebih 2 pekan atau 2 minggu. Ini ditempatkan atau tempat penyemaian ini yang titik kedua atau blok 2 yang dipergunakan lahan bentuk bedengan ini kurang lebih 10 meter ya, 10 meteran. Ini nantinya dipindahkan ke bedengan atau lahan yang sudah disiapkan. Biasanya usia 25 harian. Jadi kurang lebih ini 1 minggu nanti dipindahkan. Jadi dari 3 bedengan khusus untuk penyemaian ini, alhamdulillah semuanya tumbuh sempurna. Jadi teknik daripada penyemaian KPC ini tidak menggunakan plastik mulsa. Jadi sistem tanam secara langsung di bedengan yang sudah dibentuk seperti ini dengan komposisi sama pemberian pupuk dasar juga supaya tanah subur, gembur, dan halnya biji atau benih yang ditanam seperti ini. Jadi perawatannya ini biasanya dilakukan penyemprotan cukup air, kadang dicampur obat penumbuh juga ya, yang dicampurkan dengan air. Biasanya dilakukan 2 kali sehari, pagi ataupun sore nanti. Jadi ditutup kembali karena pertumbuhan ini pun memerlukan ultraviolet atau sinar matahari secara langsung. Biasanya nanti jam 9 atau jam 10 ditutup kembali. Nah, ini seperti ini baraya tani. Jadi kita penyemaian pun dilakukan oleh KPC sendiri yang nantinya dipindah tempatkan di bedengan-bedengan yang sudah disiapkan atau sudah dilubangi. Tetap kita menggunakan varietas atau benihnya itu dari panah merah. Cap panah merah ternyata untuk kami di sini cukup bagus ya, digunakan dengan tekstur atau tanah dan keadaan alam di
wilayah kami. Ya itu kiranya baraya tani untuk tempat penyemaian sebentar lagi ini akan dipindahkan. Ya kiranya itu untuk tempat penyemaian, nanti kita coba ke lahan yang akan ditanam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.